Jajaran Satlantas Polres Garut membagikan takjil gratis kepada warga yang melintas di Jalan Sudirman, tepatnya di depan halaman Mapolres Garut. Kegiatan ini merupakan kegiatan di bulan Ramadan yang akan dilaksanakan tiap hari. Pada hari ini 1.500 paket buka takjil bagi warga dibagikan oleh polisi kepada warga di Jalan Sudirman. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang diusung oleh Bapak Kapolres Garut berkaitan dengan program beliau yaitu Ramadan Beribadah, di mana kami Polres Garut setiap hari akan melaksanakan bagi-bagi takjil gratis. Selain takjil gratis, juga kita akan memberikan makan untuk berbuka bagi kaum fakir miskin, dan juga kita juga akan memberikan sahur gratis kepada kaum fakir miskin. Itu adalah kita laksanakan setiap hari.